Jumlah positif virus corona di Kabupaten Merangin meningkat drastis. Pemkab akhirnya mengambil kebijakan melarang kendaraan luar Provinsi Jambi masuk ke wilayah Merangin, terkecuali hanya melintas. Surat edaran tentang larangan ini telah dikeluarkan Bupati Merangin tertanggal 27 April 2020, di mana setiap kendaraan yang melintas di batas Kabupaten Merangin akan di-stop dan dilakukan pemeriksaan. Jika kendaraan luar dan hendak ke Merangin, maka akan diminta kembali ke daerah asal. Terdapat beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut. Pertama, kendaraan bermotor dan penumpang yang boleh masuk ke Merangin, yakni bernomor polisi berseri Merangin, dan penumpang harus menunjukkan KTP Merangin. Kedua, memerintahkan kendaraan bermotor atau penumpang kembali ke daerah asal apabila ditemukan nomor polisi tidak berseri Merangin serta penumpang tidak memiliki KTP Merangin. Terakhir, bagi kendaraan dan penumpang yang keluar dari daerah Merangin, disarankan tidak kembali ke Kabupaten Merangin sampai pandemi virus corona mereda. Semua yang masuk ke Merangin dari luar Provinsi Jambi sementara kami tolak. Di batas sudah ada surat kami telah dibaca oleh petugas di batas. Ya. Dari manapun, dari luar Merangin, masuk ke Merangin, sementara kami tolak. Ludi Dayat, Jambi TV.